Kampas rem Hella Pagid made in Romania. Halo, selamat datang di channel YouTube Unopart. Kali ini di hadapan gua ada brake pad atau kampas rem dari Hella Pagid. Ini kampas rem yang brandnya suka dipakai sama mobil-mobil bawaan Eropa karena ini made in Eropa. Precisely ini made in Romania. Nah, kali ini kita pengen unboxing Hella Pagid ini. Hella Pagid yang gua pegang kebetulan ini untuk Mercedes-Benz W211 E-Class. Ini udah 2 set. Jadi untuk kampas rem depan udah kiri 1 set. Kalau kampas rem tuh depan atau belakang pasti 2 set. Karena satu piringan cakram itu perlu dijepit oleh 2 disc pad. Nah, ini kalau disc pad tuh kata lain dari brake pad. Ini Hella Pagid untuk Mercedes-Benz W211. Jadi mobilnya made in Eropa. Make sure kalau bisa brake pad-nya juga made in Eropa. Oke, langsung aja kita unboxing kampas rem Eropa gimana sih? Biasanya kan kita unboxing kampas rem lokal. Coba kita buka nih sekarang. Kalau foto di luarnya sih bagus ya. Coba kita lihat dalamnya. Disc pad. Hella Pagid. Oke, langsung buka deh. Ini segelnya kita buka. Jadi kalau misalnya ada yang terima kiriman segelnya udah kita buka tuh, bukannya barang bekas ya, cuma keperluan buat gini guys, keperluan buat unboxing. Kalau produk pasti baru. Oke, kita buka aja. Nah, ini dia dalamnya. Agak sedikit berbeda sama yang di luar karena wajar lah, ini kan mereka packing, mereka print tuh pasti buat general ya, bukan buat spesifik per model. Beda-beda fotonya. Nah, ini dia brake pad kampas depan Hella Pagid untuk Mercedes-Benz W211. Tuh, made in Eropa. Jadi ini ada part numbernya ya. E1 ini standar Eropa. Biasanya kalau standar Eropa tuh ada E1, E2, E3, E4. Itu sama-sama Eropa, cuma beda negara penerbitnya. Ada emboss Pagid, Hella Pagid. Ini mungkin kode produksi. QC check. Nah, sini. Ini ada lagi. Seperti yang gue bilang, kalau kampas rem itu kalau udah disc pad, pasti 2 set atau 4 piece. Karena satu disc brake diapit oleh 2 disc pad. Tuh, ini udah ada bracketnya. Taruh dulu. Ini oh, pemisah. Wah, tadi gua nggak ngelihat susunannya gimana biar dia nggak. Ini pemisahnya. Ini dia kepingan selanjutnya. Sama. Ini dia pingan terakhir. Sama. Ada apa lagi ya? Solamente work on electronic brake system. Oh iya. Iya. Ini kayak pemberitahuan. Coba gue translate sebisanya ya. Jadi kalau untuk ngejain pasang kampas rem yang udah elektronik, harus dikerjakan oleh orang yang sudah terlatih. Tuh. Oke, ini ada mungkin manual book dan sertifikasi mereka kali ya, Federation of European Manufacturer of Friction Material. Oke, jadi ini aja, ada 4 keping brake pad untuk Mercedes-Benz W211. 100% baru dan bergaransi. Jadi kalau kalian dapat kiriman segelnya terlepas, itu bukan barang bekas ya guys ya. Bisa kelihatan karena kampas rem tuh barang, kalau bekas tuh pasti udah kegesek-gesek, pasti dia udah kayak ke amplas lah. Karena kan namanya ngerem pasti kegesek, oke.
Terima kasih juga. Oh iya, subscribe video ini, subscribe channel ini agar channel kita berkembang. Nanti mudah-mudahan bisa setiap hari upload video unboxing. Jadi kan kalau ada kalian yang mungkin belum pengen beli tapi pengen tahu dulu nih produknya kayak gimana, bisa lihat channel kami @unopart.id. Share juga ke teman kalian. Kalian bisa temukan produk ini, kita ada di marketplace Tokopedia, kita ada di Instagram @unopart.id. Follow dan subscribe ya guys. Oke. Okay? Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.